Okay guys, sekarang ni korang bersama dengan aku lagi, Arif, dalam YouTube channel aku Juna Media dan page aku Moh Viral Pahang. Kalau korang belum subscribe, belum like page aku, minta tolong just baik korang semua subscribe. Dan terima kasih kepada korang semua yang tonton video aku hari ni. Okay, terima kasih yang tonton video aku sekarang ni. Sekarang ni aku akan tunjuk kat korang semua pot laksa paling padu. Okay, paling baik dekat teman lor ni. Haa, orang cakap laksa, orang tahu dia punya tempat dia kat sini. Kat sini, okay. Sekarang ni aku ada kat depan hospital Temeloh. Okey, bukan aku akan pergi masuk hospital. Laksa dia bukan dalam hospital, tapi lokasi laksa dia depan hospital Temeloh. Dan kalau korang boleh nampak belakang aku ni, ini adalah traffic light hospital Temeloh. Korang masuk traffic light tu. Okey, sebelum pintu masuk hospital, korang nampak kedai buah ni dan kedai laksa dia belakang kedai buah ni je. Okey, ini pot laksa paling baik sebab orang tanya aku, mana pot laksa? Mana pot laksa kan? Mana laksa dalam video aku? Okey ni, kali ni aku kongsi sebab aku dah pilih satu kedai ni sebab kedai dia punya feedback positif paling ramai. Paling ramai orang Temeloh suggest kedai ni. Okey, paling ramai orang kata, "Oh, kedai ni paling sedap laksa dia. Kedai ni paling baik laksa dia." Okey. Hari ni aku bawa korang semua, kita pergi sama-sama, okey? Jom. Okey, sekarang ni semua makanan dia dah ada kat depan aku. Okey, macam aku beritahu korang semua, aku akan bawa korang semua makan laksa Telur Sarang. Tapi dekat sini bukan ada laksa je, dia ada mirin sup, ada es kepal dan ada macam-macam jenis minuman dekat depan aku ni. Jadi kita akan cuba satu-satu. Tapi mula-mula ni aku akan cuba, kita cuba es kepal dulu sebab dia akan cair. Kita akan cuba ni dulu untuk manis mulut kita mula-mula ni kan. Okay guys, macam cerita, aku dah tunjuk lokasi dia kat mana. Korang boleh datang, boleh cuba sendiri. First, dia punya air kepal ni agak tinggi juga. Wow, memang nice. Ada kacang-kacang, ada apa ni, coklat-coklat. Okay, mulut dah basah. Jom kita cuba ke menu-menu utama dia. Okay, menu utama dia kat sini yang aku akan cuba dengan korang semua, laksa Telur Sarang. Okay, laksa Telur Sarang kat sini memang special. Orang Temeloh kata sini tempat paling sedap ke laksa sebab kuah dia pekat dan ikan banyak. Rasa dia memang sangat sedap, pedas dia apa semua cukup. Tapi sejauh mana kebenaran yang dia orang cakap tu, jom kita cuba. Aku bawa korang cuba sekali dengan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, korang boleh nampak atas ni ada telur sarang. Okay, kalau korang tak pernah cuba lagi, macam ni lah keadaan laksa Telur Sarang. Dengar, kuah dia memang pekat likat tu. Memang nampak banyak ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita cuba sama-sama, okey. Wow. Wow. Memang sedap. Kuah dia pedas dia cukup. Rasa ikan dia memang cukup banyak. Dan aku boleh cakap, dia punya laksa tu ada kelainan dia sendiri. Kuah dia ni, bila korang dah rasa sendiri kuah laksa ni, korang akan tahulah laksa ni memang special dan lain daripada lain. Oh, memang terbaik. Jom kita cuba lagi sekali. Ambil sekali semua sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh jadi katakan semangkuk laksa yang perfect untuk korang cuba. Macam korang nampak mee sup dia, okay, ada sambal macam biasa, ada daging, sayur. Memang nice, memang nampak nice. Tapi rasa dia je kita rasa. Korang kena rasa sama dengan aku, okay? Please, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Terbaik tu. Memang nice, memang terbaik. Dan juga ada air, apa nama dia tadi, cabak ter. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, memang sedap. Oh, memang nice. Okey, kalau korang semua nak cari kedai ni kan, korang kena datang pada pukul 11 pagi sehingga 6 petang. Sebab kedai ni buka pukul 11 pagi sehingga 6 petang. Dan hari Sabtu korang jangan cari sebab dia tutup. Dia akan buka
Isnin, Jumaat dan Ahad. Okey, itu adalah hari korang boleh orang panggil datang kedai ni. Okey, sekarang ni aku tengok kedai ni makin lama makin ramai orang, walaupun dah waktu petang macam dalam pukul 4:30 macam ni. Orang terus datang cari laksa, cari mi sup, cari macam-macam jenis lah pilihan. Okey, korang kena datang sendiri, cuba sendiri laksa kat sini. Sebab laksa kat sini memang adalah laksa quality top lah kat Temeloh ni. Orang cari laksa akan datang sini, peminat laksa akan datang sini, cari dekat sini. Laksa telur sarang, laksa telur puyuh, macam-macam laksa telur apa benda lah, telur rebus biasa, laksa biasa, macam-macam. Harga dia juga sangat-sangat berbaloi. Okey, sampai sini je saja video aku kali ini. Korang kena datang cuba sendiri laksa paling meletup kat Temeloh ni. Okey, memang jamin, aku jamin okey, korang akan puas hati. Yang tengok video ni, lepas tu korang pergi cari laksa ni, aku jamin korang akan puas hati. Jangan risau, aku pun tak risau lah. Aku berani confirm. Okay, korang kena cuba sendiri. Dan sampai sini video aku. Bye-bye dan Assalamualaikum.